satu tahun kita kena bayar 3 bilion interest sahaja. Seluruh hutang lebih 900 bilion kita kena bayar 30 bilion setahun. Boleh kita bayar atau tidak kalau Pakatan Harapan ambil alih? Boleh, kita kena ikat perut. Sebab itulah di antara manifesto kita, kita janji. Karena nak bayar hutang, dia gunakan GST untuk bayar hutang. Kita 100 hari lepas ambil alih pemerintahan. Katalah kita ambil pemerintahan bulan Mei, Jun, Julai, Ogos. Hapuskan GST. Artinya dalam masa 100 hari. Kemudian, orang yang berhutang PT-PTN, selagi dia tak kerja, selagi tak dapat RM4,000 sebulan, kerajaan tak akan tuntut hutang itu sehingga dia dapat gaji RM4,000. Yeah. Kemudian wanita yang bekerja, suaminya boleh carum EPF dan kerajaan akan menambah carungan itu untuk isteri yang tidak bekerja. RM500 setiap rakyat B40 rakyat miskin. Wang perubatan kopun percuma seperti dibuat di Selangor. RM500 setiap rakyat yang miskin. Ini janji. Kemudian nak jadi ketua polis negara, nak jadi ketua audit negara, nak jadi peguam negara dan jawatan tinggi, mesti dibincangkan oleh jawatan kuasa istimewa parlimen. Lulus situ dulu, baru Perdana Menteri boleh syorkan nama itu kepada yang lebih atas untuk kita terima jawatan-jawatan itu. Sebab mereka akan berkhidmat kepada rakyat, bukan lagi berkhidmat kepada Perdana Menteri. Anggota polis tentera yang ada sekarang, di bawah pemerintahan kita, semuanya akan terus bekerja di bawah kerajaan Pakatan Harapan. Melainkan yang ada kesalahan individu yang dibawa melalui jawatan kuasa disiplin ataupun mahkamah. Oleh itu pasukan ini janganlah bimbang apa-apa. Kaum guru, pegawai kerajaan dan sebagainya, semuanya selamat di bawah kerajaan Pakatan Harapan. Nampak percaya hari ini? Jangan nampak bamak-bamak je, tengoklah bamak ni lepas pilihan raya duduk kat mana. Dan kita sokong kalau Pakatan Rakyat tak tunaikan janji manifestonya ini, 5 tahun lagi humban pula Pakatan Harapan ni. Boleh ke tak? Ini cara orang berdemokrasi.